rapi loh. Ya, pemirsa, Ki Jagat Bumi sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa kami ketahui. Macan nopo anoman. Anoman. Betek nggih. Bendane wonten pundi? Biarkan tidur dulu, keliru-keliru. Biarkan tidur dulu, jangan didirikan, nanti mudah stroke. Jangan, biarkan sembujung-sembujung. Kembang lima nih, lima. Kembang. Relaxkan dulu. Ini sih kamera nanti tolong. Mbak senter sama sih dengan senter mbak. Letak nol mbak. Tambahin masuk dong. Cari mana? Amit mbak, sampun, santri. Sudah lo, di mana anda berada? Di sini. Ah, ternyata kuat sekali pemirsa. Sampai nyantap-nyantap belum bisa. Anoman. Ya Allah. Kuat sekali pemirsa. Energinya. Mas Hakim, saya minta tolong dinyetelkan sini. Enggak perlu. Perlu jadi lagi. Upload nanti. Kita mbak ini nyapuk nggih. Enak ben. Cuci muka rumen. Kalau ngombe itu sumber. Sumber itu. Oke. Kok ditunjuk uang? Aduh.
Mas. Wah, mana ya? Ono. Mohon beri kisah yang ini. Amin. Ya Gus, saya sebelah mana ini nyuting? Tadi kita tidak apa-apa. Kami amin ini di bawah kakek ini. Ya baik, masuk ke kembang mana ya? Apa kakek ini? Apa sesuai beri kisah masih itu? Oh, buatan kayu Gus. Buatan kayu, ini cerung nih Gus. Enten suket ya. Ya Allah, barangnya jos, nunjuk nawak dundeng lur, ya Allah, masya Allah. Nyantap wong lewor rasanya kok dipunjuk wong. Ya pemirsa, Ki Jagat Bumi sudah mulai. Nah, ini pengambilan. Nang diri itu ya. Malam? Bagus. Oh, naman gula. Ya, bermisa. Prosesi sudah dimulai. Awas nih. Masya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan pusaka permisa. Ya Allah, panas. Samen anu no, samen tekno ya. Panas. Bukan, ternyata benar katanya Mas Hakim, raja kerah yaitu Anoman. Ini permisa. Wujudnya sampai oleh sini ya. Tang minyak dulu. Rasanya kayak dipentung-pentung benar. Iya Mas Hakim, Mas Hakim. Anoman, ternyata benar sel mediumisasi Anoman. Benar. Ini kembang. Kembang liliman mau. Ya Mas Gim, bisa ditunjukkan di kamera dengan di background kan kain putih. Sekedar panjang dengan tangan, jari-jari Mas Gim diukur dengan tangan. Bawa gadah bersama gadahnya. Oh, ini kok kerlap-kerlip ada masnya, ada gadahnya itu bisa. Nah ini bawahnya emas.
Ternyata benar mediumisasi, mediumisasi tadi raja kera. Apa helmet yang gede? Yang gede. Yang gede. Bisa mas? Ya, Gus, gimana komentarnya ini tadi, Gus? Ya, alhamdulillah karena. Kenapa kok sampai mengambil yang Anoman tadi, Gus? Apakah ini rajanya di sini atau gimana, Gus? Ya, memang penjaga atau dia penunggu di sini diutus salah satu sesepuh ya atau leluhur yang di sini. Memang dia penjaga. Penjaga, Gus. Ya. Utusan berarti, Gus ya? Iya. Apakah ini nanti masih berlanjut, Gus Ahmad? Insya Allah, yang penting kuncinya nanti kita bawa. Oh, jadi ini kuncinya yang ada di sini, Gus ya? Iya. Utusan dan kunci yang ada di sini. Iya. Ya, permisah, ini masih proses. Kali barangnya di center nih. Untuk lote. Ini dia berusaha. Udah berusaha. Langsung dapat jos Mas Hakim. Belum banget, tinggalek sampai pulang. Oh, Mbak Slamet. Permisa. Begitu josnya Mbak Slamet Budiono menaruh apa ini? Wow, kucang permisa. Lulu nyetrum ya, wow. Lulu nyetrum ya. Nyetrum permisa. Makanya saya geletakkan itu permisa di sini. Saya coba lagi apakah nyetrum permisa. Oh, tidak permisa. Ini permisa. Ujang permisa Mas Hakim. Ini tadi. Ya Mas Hakim pegang. Belum netral nyetrum Mas Hakim. Ini. Tunggal ya. Iya, satu. Oh, Pak Dodo. Oh, ini. Ini. Ini dapat musa. Apa yang musa? Ini musa satunya. Lu kok kerasa saya meluru lu Mas Hakim? Terasi ya. Soalnya muninya blek-blek. Muninya blek-blek permisa. Ini gandengannya permisa. Ini masih digosok-gosok supaya bergaransi dan SNI. Bamet yang naruh kain. Pegang, tadi. Pegang Mas Hakim. Saya rekam. Ya, ini nih. Ya, ke atas Mas Hakim. Kurang atas, kurang ke atas, kurang ke atas, kurang angkat. Nah, ini Marusa. Ini untuk Bapak Wakil Presiden. Keliru, sorry. Wakil Presiden Ukraina. Cik menang perang. Nyetrum permisa, tapi dapat dua permisa. Siti mewah sekali. Nyetrum aku panas nih. Dapat dua permisa langsung. Sip. Tariknya saja ini. Istighfar tiga kali. Pun hamen salat sebelah tinggi. Atau sih hamen neker-neker mau nggak pas utul. Beri gini, jarum gini.
Minyak, minyak. Kau kena bunyi minyak ini. Loh. Om Yang Permisa. Om Yang Jimbe. Rezeki tok cak rum dia. Napa mamet? Kayaknya nyetrum. Nyetrum. Awas mbak kok sik lagi ngene. Nggih minyak e kembange soal e mek didik. Minyak ada aksara Jawanya Permisa. Duduk. Dari mana ya? Tali. Ini apa nih, Om Yang ya? Iya. Baliknya Mas Gim, tunjukkan ke kamera. Baliknya ya. Baliknya Mas Gim. Nah ini pemirsa, aksara Jawanya terlihat jelas ya. Di minyak ya, bukan apa-apa. Kembangi mek didik. Lagi Gus ini kayaknya Gus. Ya, biar mereka nanti tim yang permedium siapa nanti kita tinggal manifestasikan. Ya Gus, saya mengajukan diri untuk bermediumisasi. Siap. Siap. Nanti kita tunggu kita hari. Ya Permisa, ini tadi setelah saya bermediumisasi, saya melihat benar kilauan yang sangat banyak dan berjalan sebagaimana yang di episode pertama yang di sini yang dikatakan oleh Mbah Med bahwasannya benar ada banyak kilauan yang berjalan. Namun ini tadi ada seperti kabut, namun kabutnya seperti ular begitu Gus. Gimana Gus? Berupa ular ya. Oh ada ularnya Gus. Iya, tapi dia tidak berani masuk. Oh. Dia hanya mengelilingi area sini, area sumber ini. Jadi dia tidak berani untuk masuk area sini. Karena di sini sangat kuat sekali. Memang penjaga-penjaganya juga sangat kuat sekali. Sangat kuat. Jadi ya. Ular itu prajurit luar Gus? Ya, apa seperti itu? Memang ring di luar. Oh, ring luar. Iya. Oh, ternyata benar Nusa. Ada ularnya Nusa. Apakah bisa didohirkan Gus ular tadi? Insya Allah. Insya Allah. Ya, Permisa. Apakah bisa didohirkan pada malam ini hasil mediumisasi saya tadi? Gimana Gus? Apakah jenengan apa Mas Hakim? Ini kan memang apa ya, pohon yang sangat tua sekali ya. Kalau memang di medium tadi ada sepercik warna merah. Sepercik warna merah. Ya, coba nanti kita mencoba menguak apa nanti yang ada di dalam. Dan proses. Seperti asap tadi, apakah ada hubungannya Gus yang asap di sini hasilnya Mbak Med bermediumisasi dan dengan saya tadi? Ya. Ada hubungannya Gus? Ada. Memang di sini sesuatu yang memang kita mencoba untuk memanifestasikan ya, nanti untuk kemunculannya apa kita cobalah nanti. Iya, iya mari Gus. Ini anata pohon. Niki. Pundi? Niki. Oh, nggih. Wah, Bapak Rumadi yang menemukan. Ini manusia. Minyak. Wis. Itu punjer apa namanya? Ini besar ini. Pupe sule pupe. Di minyak ini mau. Mas datang minyak. Loh, anu di beton Mbah Mat kok. Ini tuh beton mana itu? Tilam OP. Tilam OP. Tembung. Tembung ya. Tilam sari ya. OP. Nggih, ngeten.
Tekan. Oke. Minggir nggih. Ajak nambur iku nggih. Iya. Sedang rodokne menes to. Sini Gus enggak apa-apa. Belakangku dicahayai nggih. Belakangnya cahay. Belakang. Siap Gus. Selamat. Iya, pemirsa. Diduga kali ini satu judul lagi. Mundur nih, untuk nomor itu nih. Ya Gus, siap. Apa sana? Langsung lihat sana. Ush, ya Allah, ya Allah. Awas, sampai injak. Awas, puncaan. Berupa apa lagi, Mas Ege? Ya mungkin seperti yang sampai lihat tadi. Ular, apakah benar ular? Menyerupai ular. Bisa, ngeluk. Ngeluk. Ya, yang ini yang saya lihat tadi pemirsa. Ngeluk, benar. Ah, ini kerlip-kerlip itu benar. Seperti kerlip-kerlip ini pemirsa. Saya tadi dikira Bapak Rumadi merik-merik, ternyata kerlip-kerlip. Nah, Gus, komentarnya. Apakah benar tadi yang hasil mediumisasi? Iya. Tadi alhamdulillah sudah kita manifestasikan. Nah, ini masih ada sesuatu benda yang mengikuti jejak benda-benda yang lainnya. Coba kita mentahirkan. Iya, Gus. Terima kasih. Iya, lanjut, Gus. Awas kena kepala, nggih.
Mas Anto enggak apa di belakang saya nih. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Ditaruh di kain Mas, Pak. Ininya imawan. Ini kebalik konjunya dibenarkan. Kondisinya. Nah. Oh, apa itu? Pecing atau? Kali mesti enggak menang di pantai. Minyak kacang yo, sepuh kering deh. Sepuh banget itu. Bolong. Ini kontes tosan aji. Saya berani jamin sepuh banget ini permisa. Ya terakhir mungkin yang terakhir ini Bapak Ali nih mediumisasi. Itu ada sumbernya permisa. Hasil mediumisasi kelihatan seperti apa? Biasanya kelihatan cahaya kuning itu. Apa? Cahaya apa? Kuning. Cahaya kuning wali. Ya, suara dikeraskan lagi. Terus dengar suara atau makhluk atau gimana? Enggak, cahaya kuning panjang. Cahaya kuning panjang? Ya, terima kasih wali. Gimana Gus komentarnya cahaya kuning panjang tadi Gus? Ya, insya Allah nanti... istilah pengayoman ya. Pengayoman. Payung makamnya nanti insya Allah kita manifestasikan. Iya, ya dipersilakan Gus. Mundur nih. Oh, jangan di belakang saya. Waduh, itu sulit itu Gus. Ya permisa. Akhirnya dengan pencarian yang sangat lama sekali permisa, akhirnya ketemu. Dan siapa yang menemukan membawa pulang. Sebentar saya zoom ya, biar tahu kesepuannya, originalnya, biar orang-orang makedol-makedol itu. Jajan apa makedol? Tombak sumber kencono. Bukan makedol, kolekdol. Seperti yang tidak bisa saya sebutkan, biasanya dikit-dikit pusaka penarikan kamardikan buatan baru. Ngomong aja kalau iri enggak bisa seperti ini. Silai dibuka apa? Nah, kita langsung. Loh, istimewa pamornya. Langsung dikebiar jadi satu. Ini kontestan. Nah, itu betoknya, ini cetoknya permisa. Bisa diukur, ada yang punya korek? Korek api saya pinjam. Korek api buat ukur. Ini. Ada. Lah, ini korek api permisa, korek jeres. Ini betok tadi yang mediumisasi Mas Yanto. Ini yang mediumisasi Bapak Ali. Oh, ini ada keruaknya ini permisa. Oh, gupilnya ini. Oh. Jos ini pusakanya dingin. Ini tadi mediumisasinya siapa tadi? Bapak, bukan. Bapak Rumadi Om Yang. Ini, Bapak Rumadi. Ini siapa tadi? Mbak Met. Ini Mbak Slamet yang mediumisasi. Nah, ini, Bapak Rumadi. Nah, ini Bapak Rumadi ditaruh, bisa ditaruh. Ditaruh agak ke sini. Nah, sini, sini, sini. Nah, ini permisa. Ini gimana sih? Ini sini juga. Waduh. Tahu ya, Mamet. Cakot.
Iya. Ajak lati, ajak lati. Mangan kresek. Mas Sugeng kujangnya ambil satu. Mas Sugeng kujangnya ambil satu. Nah, ini ha. Ini silinder, ini gepeng. Biasanya gepeng ini tanggungnya kotak-kotak ini singosarian. Kalau silinder itu waduh banyak pokoknya. Nah, pemirsa. Ini Mas Santo. Loh, oh ini tadi wah. Ini pelanggaran ini. Bentar. Patungnya taruh. Mas Santo. Kok di madakno ya? Mas Santo? Itu tempat sampean. Oh iya rek. Ini dia pemirsa. Om yang mau telepon. Aduh, wis tapele. Om yang. Jangan, kalau bisa sesuai mediumisasi Gus biar bagus. Gimana Gus? Ya, kita apa kata guru pemirsa? Kata pembimbing. Mas Yanto betok itu. Mas Yanto? Betok. Putrami. Mas Sugeng kujang. Mas Sugeng kujang. Ambil salah satu. Bapak Ali, ambil kujang Bapak Ali. Langsung permisa. Hari ini langsung dibagi-bagikan permisa. Mas Sobar? Cetok. Kali. Mas Sobar langsung dapat cetok ya. Gus. Bamet. Apa katanya Gus Ahmad ini? Bapak Ali sudah? Sengkelat, minggu. Niki. Lo Bapak Ali sudah Gus katanya? Dikembalikan nggak apa-apa. Oh dikembalikan tukar ya? Apa itu? Kujang. Kujang tukar sengkelat. Ya siap. Cek judul kali Mas Sugeng. Ya Mbak Selamat. Ya apa kata Gus Ahmad pokoknya. Terlalu berat. Dikepuk kali ini. Dibentuk. Daru. Duh, embo korek. Tereng. Tereng. Monggo, Carum. Iya. Alhamdulillah dapat om yang sesuai mediumisasi. Mbak, kau anoman mbak. Jos. Aku. Iya. Oh, lah, istimewa mbak. Selamat dapat penung-penungan gini mbak Met ini. Mas Sirva, kujang sip. Ah, jangan lupa apa? Subrek. Sip. Mas Hakim mendapatkan tilam. Alhamdulillah. Jangan lupa apa Mas Gim? Subscribe. Lo mbak Met, mboten boran kula betah mbak Met. Lo. Alhamdulillah. Nggih, mboten napa-napa. Mentungan tambah le pentung. Waduh.